Polri dalam hal ini Polda Sulawesi Selatan telah berupaya maksimal melakukan tugas pokoknya dalam harkam Tipmas, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta penegakan hukum secara objektif, transparan, dan akuntabel kepada semua pemangku kepentingan, warga masyarakat, dan juga rekan-rekan media. Kami sampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas segala masukan, kontrol, koreksi, kritik, saran, dan berbagai partisipasinya selama ini kepada Polda Sulawesi Selatan. Kami yakin semua itu dilakukan karena kecintaan, rasa ikut memiliki, dan tanggung jawab bersama untuk menjadikan Polri lebih baik. Kedepan, dengan didasari tekad dan komitmen yang kuat untuk mengabdi sebagai polisi pelayan, pelindung, dan pengayom pada era transparansi dan akuntabilitas publik, diharapkan semua pihak dan warga masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dapat melakukan kerjasama pengawasan atas kinerja Polda Sulsel guna membangun Polda Sulsel yang dipercaya dan dapat memenuhi tuntutan serta harapan masyarakat. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua dalam melanjutkan tugas pengabdian kepada masyarakat, bangsa, dan negara tercinta, serta selamat menyongsong tahun baru 2024. Semoga sukses selalu menyertai kita.